Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Faktawa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh subscriber Faktawa yang telah mensupport sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru menemukan channel Faktawa, mohon dukungannya seperti di bawah suruh. Untuk saat ini saya masih melewati tambang pasir Kerokopan. Ini ada roda 6 yang sudah keluar dari area tambang. Ini keluar ke area sekitaran sebuah ya, dengan muatan yang cukup besar ya, sekitar 7. Wih, bagus reflektornya, keren. Itu ada kata-katanya yang di kaca. Ini yang di belakangnya full warna hitam dan kuning ya, yang ada di depan. Begitu informasinya. Dan untuk lokasi tambang ini berada di Cerakopan ya, Lumajang, Jawa Timur. Dan seperti inilah aktivitas para penambang pasir yang ada di Cerakopan. Dan ini masih antri mas ya, yang di atas. Dan di bawah itu sudah banyak yang menunggu. Dan yang ini pengisian sedotan mas ya, pasir sedotan yang kayak gitu. Itu ada airnya juga. Sebelahnya ada eskavator atau bikin sampai ke sana itu 10 bed semua ya. Dan untuk roda 2 masih banyak yang melintas Cerakopan ya, mungkin karena di atas masih ada pengerukan sampai saat ini. Dan yang cukup yang antri sekarang cukup banyak ya, bisa dilihat di layar kamera itu. Dan ini ada loader yang juga mengisi pasir musuhnya. Ini posisinya pas di tengah-tengah aliran arus buruh atau di tengah tambang Cerakopan. Nah, untuk tambang ini sangat luas sepertinya. Oke, buat para subscriber atau penonton setia ya Elfak Mawar, mohon komen di kolom komentar ya, dari mana aja yang hadir, mungkin di daerah kalian tambang pasir seperti ini juga ya. Oke, kita pantau terus sampai selesai. Ini masih antri sudah tuh banyak yang antri untuk antrian untuk pengisian pasir ya. Yang ini pengisian pasir pengisian pasir sedotan mas ya. Nah ini, ini sudah ngisi mas bro. Jadi airnya tuh luber mas. Ini sudah mau keluar. Ini sudah mau keluar mas ya. Ini keluar ke arah Malang atau ke Sepiturang mas ya. Ih, tancap. Ini seru. Ini baru datang sebelum juga. Ini baru datang. Ini seru ya. Ini yang disebut pasir sedotan ya ini. Karena ini juga menggunakan air mas. Masih banyak mas yang antri. Tuh roda 6 masih banyak yang ada di lokasi tambang. Juga yang di atas tuh banyak mas yang menggunakan eskavator atau alat berat. Yang sebelah kiri juga ada ini. Dan di bawah itu juga ada yang menambang pasir manual juga yang menggunakan alat berat mas. Tuh di bawah masih banyak mas. Dan untuk ini tanggul dan jebol ini mas. Oke, kita terus pantau para aktivitas para penambang pasir yang ada di Cerakopan. Dan untuk cuaca sedikit cerah ya, meskipun agak berkabut atau mendung. Ini berapa roda 6 sudah mau keluar terus. Ya, seperti ini mau keluar sudah ini bukan pasir tapi ini ngangkut batu mas bro ya. Jadi kalau di sini tuh ada yang ke batu juga yang ada pasir mas bro. Dan seperti ini mau ke batu mas bro. Pancap. Untuk antrian masih banyak mas bro. Di tengah-tengah sana juga ada warung ya. Ini roda 2 atau para pekerja penambang pasir. Dan ini yang ke arah Cerakopan mas bro.
pastinya buat sahabat-sahabat semua yang nonton saya. Ya seperti ini, lokasi tambang pasir Kerobokan. Ini ada batu besar, batunya besar banget, besar dari batunya. Ini nyebrang, ada roda dua nyebrang. Ya, ada di Kalimantan. Di antriannya di sini full masuk ya, apalagi pagi hari, siang hari sampai sore pun banyak yang antri ya. Jadi aktivitas di sini full team masuk, aktivitas tanpa batas, tambang pasir Kerobokan Jawa Timur Lumajang itu. Nah, spesial bisa dilihat dari layar itu masih banyak yang antri ya. Ini tebing-tebing, tebingnya tinggi masuk yang ini sebagian sudah keluar dari area tambang yang sudah selesai. Batu-batunya sudah memberikan anak batu besar banget nih dari Gunung Semeru. Jadi kalau di sini melimpah batu, baik pasir, pokoknya full melimpah banget pokoknya. Ya tetap waspada buat para penambang pasir juga driver biar tidak terjebak ya kemarin yang ada di Jiwasari ya. Tingkatkan kewaspadaan, selalu waspada. Pokoknya tetap mengikuti himbauan para petugas karena mantau Kerobokannya. Nah, ini kita tunggu, ini ada roda 6 yang sudah mau keluar. Ini roda 6 kita lihat. Ini kita lihat nih dengan muatan pasir yang cukup banyak ya, dan juga truknya boys masuk ya, keren. Ini terkompresnya semakin mendung. Di sini udaranya dingin mas bu ya, sudah terang dingin, sudah anginnya banter banget mas bu. Di lokasi tambang Kerobokan sudah keren ya. Jos. Dan di bawah itu penambang manual mas bu. Jadi di sini manual. Yang menggunakan alat berat itu banyak mas, seperti ini manual mas. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, informasikan untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau terus. Joss.